Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para pemirsa LTII TV dimanapun berada, mengawali perjumpaan kita pada saat ini, di sini saya selalu mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat dari Allah, atas segala rahmat dari Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nah, di sini atas nikmat dari Allah disyukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillahirrabbilalamin, serta salawat dan salam semoga tetap atas Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga atas keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau. Para pemirsa LDI TV yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali nikmat-nikmat yang oleh Allah telah diberikan kepada kita semuanya, yang oleh Allah telah diberikan kepada semua hambanya. Bahkan begitu banyaknya nikmat dari Allah yang telah diberikan kepada hambanya, sampai-sampai kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya engkau Muhammad menghitung nikmatnya Allah, niscaya tidak akan bisa. Karena saking banyaknya nikmat dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Dan termasuk adab yang mulia dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendapatkan nikmat dari Allah, beliau selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Sebagai wujud rasa syukurnya diwujudkan yaitu dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah. Di dalam hadis diterangkan yang diriwayatkan oleh Aisyah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza sholla qoma hatta tafattara rijlahu. Faqalat Aisyah, ya Rasulullah, atas na'u hada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afala akunu 'abadan syakuran. Di dalam hadis ini dijelaskan, diterangkan, pernah suatu saat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat. Kemudian di dalam praktek sholatnya, beliau praktek sholatnya itu sangat lama. Bahkan karena saking lamanya, beliau sampai-sampai kedua kakinya bengkak. Kemudian setelah sholat, Aisyah yang melihat keadaan seperti itu bertanya, wahai Nabi, atas na'u hadha, adakah engkau mengerjakan ini? Maksudnya, mengapa engkau mengerjakan ibadah sholat sampai seperti ini? Ibadah sholat lama sampai-sampai kaki engkau bengkak, Nabi. Padahal waqad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosamu oleh Allah sudah diampuni, Nabi. Dosa-dosa yang telah engkau kerjakan, yang telah lewat,
maupun dosa-dosa yang akan engkau kerjakan, semua sudah diampuni oleh Allah. Kemudian dijawab oleh Nabi, afala akunu abadan syakuron, bukankah saya ini termasuk hambanya Allah yang ahli syukur? Di dalam hadis ini ada catatan penting, ada hikmah yang bisa kita ambil, yaitu nikmat dari Allah berupa dosa-dosa diampuni, baik dosa yang telah dikerjakan maupun dosa yang akan dikerjakan, itu adalah nikmat besar dari Allah untuk Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagai rasa syukur beliau diwujudkan dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah, diwujudkan dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah. Begitu juga kita para pemirsa LDI TV, nikmat dari Allah berupa keimanan ini, nikmat dari Allah berupa hidayah ini adalah nikmat besar dari Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Sebagai wujud syukur kita atas nikmat Allah ini, atas pemberian hidayah dari Allah ini, kita wujudkan yaitu dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah. Karena pada hakikatnya kita diciptakan di dunia ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya hanya untuk ibadah kepada-Ku Allah. Nah, insya Allah cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.